Balukar Taya Palang Panto di pepentasan kereta hiji mobil kata tur kaseret kereta jurusan Sukabumi Cianjur tapi K 200 meter Taya korban jiwa namun penumpang mobil ngalaman tatu parna dina bagian sukuna selain itu kondisi mobil ogek dina kayaan ruksak parna Kawaski Kekayaan Mo sedan kalawan nomor polisi De Hiji Hiji tilu 7AU anu keayaan Nana ringingsek satu tas kata braktur Tak serered karreta Siliwangi jurusan Sukabumi Canjur tepika 200 meter Eta musibah Tkanan Dapan poe Rebo Berang Pernana di Kampung Cibodas Desa Sirnagaliih Kecamatan Cilaku Kabupaten ke Cianjur Dina rekaman video warga, salah seorang panumpang mobil bisa diselamatkan ke warga satu tas kadempet dina jero mobil. Tapi keayaan panumpang nandangan tatu parna dina sukuna. Tursari tadi bawa ke rumah sakit umum Cianjur piken dirawat secara medis. Cik petugas marga lantaran kecelakaan teh dirong Ballukar Supir tepalun ayaah karreta Anu ngalalar lantaran di eta tempat taya palang pintu atauwan Ujagati pihak PTKI begituna nalika kendaraan narek mentasan Re karta tenyahun aya karreta Anu ngalalar eta kejadian teh munggaran karandapan petugas Mas Nalungtik marga lantaran eta kacelakaan pihana bakal manggil masinis piken di penta katerangan. tidak ada barang pintunya. Kemudian ada juga masyarakat yang menjelaskan eh, sebagian bahwa pada kendaraan ini sebelum ketabrak itu ada kendaraan lain yang ada di depannya mobil putih. Kemudian mobil karena terhalang ini ini tidak sempat lewat, ya, tidak sempat lewat kemudian ini kereta datang tertabrak. Korban jiwa sendiri itu kemudian korbannya tadi saya langsung yang mengevakuasi dengan masyarakat. Saya korban jiwa di naeta kacila tapi supir jeng panumpang na tatuparna, tatu parna, turki wariges dirawat di rumah sakit umum daerah Cianjur, piken dirawat secara medis. Di antik itu mobil ruksak parna, turutara rancang mobil bakal ditarik tina di sisin real make mobil derek di unit laka Polres Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.